Bang, ni alamat kat Selayang ni bang. Saya dah hantar ikut berpandukan pada map. Okey, berpandukan pada map. Ada masa. Double main double. Dah perintis main double lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gelap eh. Alamak, gelap ah. Macam mana? Gelap ni. Okeylah, tarik ke sini sikitlah. Wala. Cari sini sikit. Gelap ni. Okey. Okey, hari ni ada isu menarik eh. Nak saya sampaikan ataupun saya kongsikan pada kawan-kawan. Okey. Tadi saya dapat order di Kepong, Kepong Jaya Sko Ion Kepong eh. Ambil Starbuck. Lalu aku dah ambil dan aku hantar ke Jalan Mutiara Selayang eh. Jalan Mutiara Selayang sini. Tu dah sampai rumah 26 nombor 26 23 stroke 8 dah sampai sini. Lepas tu bila aku sampai sini, lepas tu orang owner tu kata, owner rumah dicakap ini bukan nama saya, Zulkifli apa tu, ini bukan nama saya, dia cakap kan. Saya tak ada order Starbuck eh. Tak ada order apa-apalah dia cakap kan. Tak ada order apa-apa. Lalu aku hubungilah si customer ni. Customer ni cakap kejap bang eh, saya call kawan saya, dia cakap call kawan dia. Lalas dia pun dah call. Jadi dia bagi alamat. Bagi alamat kat saya. Ni alamat dia. Nombor 26 Jalan Klebang Mutiara 3 Taman Klebang Mutiara 312 Epoh Perak. Maksudnya sini betul 26 Klebang dia mungkin Mutiara betul Mutiara betul. Tapi kalau Klebang Mutiara 312 Epoh Perak ni bukan, salah. Lepas tu dia cakap macam mana ni? Bang, ni alamat kat Selayang ni bang. Saya dah hantar ikut berpandukan pada map. Okey, berpandukan pada map. Jadi call dia bang. Macam ni bang. Ni Perak alamat, bukan Selayang bang. Saya sekarang ambil dekat JSCO. Daripada Starbuck terus datang ke sini bang. Ke Selayang. Ni macam mana bang cerita bang? Macam ni bang, nak hantar balik ke jana ni kan? Ke nak apa? Cancel lah. Kan? Macam ni. Lepas tu dia cakap, okey bang, sebab mungkin kekilafan saya macam ni je lah, makanan dan minuman tu abang ambil je lah. Dia cakap macam tu kat saya. Jadi saya cakap, betul ke ni bang? Betul lah bang
ke, saya screenshot lah kat sini semua. Saya screenshot semua kat sini. Saya screenshot semua alamat Kelebang Perak. Lepas tu okey, dihadapi rumah ada kereta Tazah hijau. Sebelum alamat tu lah. Betul, okey bang, terima kasih. Okey bang, okey. Betul-betul ke? Okey. Aku sangat kejap ya. Ini saya aku tunjuk rumah ni, gambar rumah ni. Gambar rumah orang kat sini 26 nombor 26. Salah alamat Salah alamat, maksudnya ni anak hantar ke kawan dia. Nombor 26 Jalan Kelebang Mutiara 3, Taman Kelebang Mutiara. 312 Epoh Perak. Okey. Inilah infonya hari ini. Saya nak sharekan kepada kawan-kawan. Jangan terus orang kata kalau dapat order macam ni, jangan terus bising-bising. Cakap dengan elok, message dia secara baik. Macam mana bang, nak settle macam mana bang. InsyaAllah, customer tu lembut. Makanan yang ada dalam ni akan dibagi kat korang. Okay? Itu semua mungkin perancangan Allah nak bagi rezeki kat kita. Tapi orang kata melalui macam ni lah cara dia, jalan ceritanya. Melalui macam ni lah Okey, sekian saja hari ini, hari Rabu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Nak cedok lagi ni, baru pukul 6.30 nak cedok lagi. Okey, bye bye. Balik kerja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya berada di sini di Papa Bateri, kedai sahabat. Dia menjual bateri kereta. Okey, sekarang saya nak masuk dalam. Saya pun dah scan tadi. Saya nak temu ramai sikit owner bateri ni. Okey, saya temu ramai sedikit ke owner bateri. Okey. Bos, saudara siapa nama? Ya, nama saya Junaidi, panggil Eddie ya. Okey, assalamualaikum ya bos saya. Waalaikumsalam. Okey bang, bateri apa yang dijual di sini bos? Okey, kita tengok Okey bos. Okey, bateri dia. Okey. Bos. Ini top brand sekarang. Amaron. Brand Amaron. Ini bateri daripada India, teknologi US lah. Okey. Ini top brandnya. So sekarang kita ada brand Sentry. Okey. Sentry ini dalam pasaran dekat 60 tahun dah. Okey. Okey, memang top juga lah. Kita ada brand Nico, bateri daripada India. Okey. Kita ada Motorlight. Okay, kita ada Hitachi. Ini untuk bateri kering ni lah. Bateri kering lah? Yang ni bateri basah lah. Bateri basah kita ada Unique, ada... Ini bateri basah lah. Ada Sentry, ada... Okay, kita ada Motorlight ada. Bateri basah ni, dia susah sikit lah. Sebab kita nak kena jaga air lah. Jangan nak lubang. Kalau nak senang, kita pakai kering je. Basah nak pakai kering lah. Kita punya warranty yang ada kedai lah. Kalau bateri rosak, kita kering baru. Contohnya kalau power tak ada, kita akan cas lah. Customer nak pakai, kita akan bagi satu bateri pinjam. Bateri pinjam dulu lah. Okey, biasanya kalau contohnya macam call dia akan hantar ke macam mana tu? Okey, kalau kita pun ada buat service breakdown juga. Kalau kita hantar dan pasang, harga sama. Cuma kita ambil upah bateri lama je. Itu commission budak yang beli sana lah. Kalau contohnya datang kedai, bateri lama tu boleh tolak. Dia beza satu je, harga sama. Cuma kalau hantar pasang, bateri lama kita angkat. Datang kedai, bateri lama boleh tolak. Dia macam tu je, harga sama je. Bos, biasanya kedai ni buka pukul berapa hingga pukul berapa bos? Okey, sebenarnya kedai ni buka pukul 9 sampai pukul 7 atau 8 lah. Tapi tengok bergantung juga lah. Kalau customer ada call, boleh je kita pergi hantar pasang. Tapi tengok tempat lah. Kalau dah lewat sangat sampai pukul 12, pukul 1, mungkin kita orang tak buat lah. Contohnya kalau datang kedai, tiba-tiba kedai ni tutup, boleh je call. Sebab kita orang ada kat area sini je. Tak ada masalah lah. Contohnya kedai ni dah tutup kan, tadi kan? Tadi dah tutup ataupun tengah malam, contoh emergency. Boleh ke call ke bos? Boleh, tak ada masalah je. Apa-apa call je. Kalau anda kata saya tidur kan, memang tak dapat lah. Contohnya kalau saya ada lagi, pegang telefon lagi, boleh. Emergency boleh, apa-apa call je. Call ke atau WhatsApp boleh. Adakah hari biasa dengan orang kata weekday, Sabtu Ahad ataupun Labor Day, contohnya macam Christmas, Hari Raya akan buka ke ataupun call dulu? Okey, kalau contohnya public holiday kita kena buka je. Cuma Hari Raya lah, Hari Raya kita lah. Kita akan tutup lah. Tapi apa-apa kalau emergency je, boleh je call, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bateri nak kong ke bila. Dia susah sikit bateri ni. Okey bos, ini kedai ni terletak di mana bos? Okey, kedai saya letak di Seri Gombak. Kalau nak senang sikit, depan Burger King.
Si Gombak atau restoran Bintang 7. Dia ada kedai-kedai MBS, ada satu je. Boleh datang je. Nak servis-servis harga pun boleh, nak tanya pun boleh, tak jadi masalah. Okey, sekian saja lah bos eh. Terima kasih bos eh. Okey, assalamualaikum. Salam. Okey. Okey, assalamualaikum guys. Assalamualaikum cuk. Okey, saya nak buka apa yang ada kat dalam ni tadi. Saya tadi lupa nak buka eh. Saya cuba buka. Ini barang dia. Ini barang dia Starbucks. Starbucks yang customer kasih tadi sebab salah alamat. Ini dia. Saya nak sambung lagi dapat order di nak order. Order betul ke? Sambung lagi. Bagi saya makan lah benda ni eh. Sekejap. Ni dia. Starbucks ada air. Sini air blend, es blender kot. Tak tahu lah mahal ni Starbucks. Lepas tu ada kuih meh kot ni. Okay, bye bye. Sambung balik. Bye bye. Sini. Okay. Saya first time eh. First time dapat order Western food sini. Western food di Jalan Laksmana bang. Ni Laksmana. Okey, Laksmana corner sini Western food. Okey, first time saya dapat ini order kedua daripada Grab. Order kedua alhamdulillah dapat back to back tadi sebelum masa saya nak balik tu tiba-tiba dapat. Lepas tu saya tengah on lagi ni. Nak pergi ke pinggiran Batu Cave. Nak hantar ke pinggiran Batu Cave. Sekarang saya nak gerak. Sekarang sekitar pukul 7 minit. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Okey, cuk. Dah sampai dekat rumah flat sini. Blok GG. Blok GG. Okey, customer cakap dia ada WhatsApp. Dia ada message sini. Ditulis rumah flat pinggiran Batu Cave. Bla 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 bla. Okey, lepas tu dia kata dah sampai rumah, minta sangkutkan kat hub. Tu saya tengah kuarantin 14 hari. Jadi aku takut. Okey. Aku jadi takut lah. Okey, sambung jap lagi. Tak boleh. Kuarantin 14 hari aku takut ni. Masya-Allah. Okey, kejap eh. Sambung lagi jap lagi eh. Aku nak hantar dulu ni. Dah maghrib ni, dah masuk azan maghrib, dah 7.20. Okey, bye bye. Kejap eh. Okey guys. Tengah turun tangga ni. Penat ni tingkat. Masya-Allah. Allahu Akbar. Okey. Baru lepas turun tangga pergi rumah customer tingkat 3. Hantar makanan, saya letak dekat hook grill pintu rumah dia. Sebab dia kena kuarantin 14 hari. Okeylah. Peletih juga lah. Tak tahulah kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki dapat tip lah. Kalau ada rezeki dapat tip. Kalau tak ada tak apalah. Ini bukan rezeki saya lah. Okeylah. Mengah lagi lah. Mengah lagi. Ya Allah. Letih. Dia tingkat 3. Rumah dia tingkat 3. Okeylah. Yelah bro. Kejap saya nak balik. Inilah hari tugas saya. Balik kerja, sambung kerja. Cari 1, 2, 3 job untuk sesuai nasi eh. Untuk top up makan tengah hari esok. Alhamdulillah. Okeylah. Assalamualaikum. Nah, balik rumah solat. Okey. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.